Diam-diam kak diselidiki, Atta Halilintar tak mau menantunya nanti begini hingga Anang beraksi. Rusak. Hubungan Atta dan Aurel memang menuju ke jenjang yang lebih serius, yakni pernikahan. Atta Halilintar berusaha mendapatkan restu dari orang tua sang kekasih, terutama ibu kandungnya Krisdayanti. Namun, baru-baru ini Atta Halilintar sedikit terkejut setelah mengetahui fakta tentang calon mertuanya, Mimi Kadi dari Aurel Hermansyah. Memang sudah bukan rahasia lagi hubungan asmara pasangan. Artis muda ini akan melangkah ke jenjang yang lebih serius. Bahkan keduanya telah terang-terangan dan tak malu mengungkap di depan layar kaca ingin segera menikah. Keseriusan dari Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah kembali ditunjukkan oleh sang lelaki. Atta pun secara belak-belakan ingin menemui ibu kandung dari sang kekasih untuk meminta restu dari Krisdayanti. Niat untuk meminta restu dari calon ibu mertua itu pun diungkapkan oleh Atta pada Aurel. Tak disangka, meski belum pernah bertemu sekalipun, Atta terkejut saat tahu sang calon ibu mertua telah mengenal sosoknya. Hal itu terungkap dari percakapan antara Atta Halilintar dengan sang kekasih. Dari cuplikan percakapan antara Atta dan Aurel, Atta menanyakan, "Mimi Kadi tahu nggak sih tentang aku?" tanya Atta Halilintar. Namun jawaban Aurel kali ini sempat membuat Atta kaget lantaran ternyata calon ibu mertuanya tersebut telah mengetahui sosoknya. Bahkan Aurel mengatakan miminya telah mengetahui sosok Atta Halilintar sejak mereka berdua belum menjalin hubungan asmara, atau lebih tepatnya saat keduanya baru menjalin kedekatan. Aurel kemudian mengungkapkan sebuah fakta bahwa di awal kedekatan mereka, Krisdayanti rupanya sempat menanyakan terkait kesungguhan hubungan Aurel dan Atta. "Pas dulu aku baru deket sama kamu, Mimi?" nanya, ujar Aurel. Mengetahui hal itu, Atta Halilintar tertegun sejenak seolah menebak-nebak apa yang ditanyakan oleh Krisdayanti. Tambah terkejut, manakala Aurel menuturkan bahwa sang ibu sudah tahu sejak awal bahwa kekasihnya ingin meminang dirinya. "Apa kata Mimi?" tanya Atta Halilintar penasaran. "Kakak mau nikah ya sama Atta?" tanya Krisdayanti diturunkan Aurel Hermansyah. Ternyata informasi mengenai Atta Halilintar tersebut didapat oleh Kade bukan hanya dari Aurel, melainkan dari orang dekat Atta juga. Krisdayanti mengetahui informasi mengenai Atta Halilintar dari seorang wanita bernama Ade, yang ternyata adalah tante dari Atta. "Oh gitu, tante Ade itu tante aku. Kakaknya mamaku ternyata temenan sama Mimi," terang Atta Halilintar. "Jadi tahu itu dari situ," ujar Aurel Hermansyah. Sedangkan terkait hal ini, Anang tak memberikan reaksi apa-apa. Tapi bagaimanapun juga, Anang dan Asanti mendukung bahwa nantinya Aurel memberitahukan keseriusan hubungannya dengan Atta Halilintar pada Krisdayanti sebagai seorang ibu. Lalu bagaimana sekarang guys terkait hal ini? Jangan lupa kalian komentar di bawah. Like dan subscribe tentunya. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.